Terus. Solid nih, gak berhenti nih. Kalem, kalem. Kiri ya. Aduh. Nah. Hah? Nanti. Hah? Yakin? Nyesel enggak? Yakin, yakin. Enggak nyesel. Berat ya? Udah, diam. Oke, teman-teman gue ser, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Andi Prawata, dan hari ini kita ada di Sentul. Kita mau ke KM0. Tapi teman-teman, sebelum kita ke KM0, kita mau ke Tanjakan Kopo. Kepalanya ya, berarti ujungnya ya. Ujungnya dari Tanjakan Kopo itu sendiri, teman-teman. Lumayan, dan memang lebih efektif latihan kita ke Tanjakan Kedua dulu, baru ke KM0 ya, teman-teman gue ser. Saksikan terus, jangan lupa di subscribe and di share video ini biar channel ini berkembang, teman-teman gue ser. Oke, teman-teman gue ser, kita ada di awal segmen Rainbow Hills. Nanti setelah ujungnya Rainbow Hills, kita belok kanan, teman-teman gue ser. Nanjak lagi sekitar 3 tanjakan, terus turunan, baru Tanjakan Kebo ya. Jadi buat teman-teman gue ser, kalau baru pertama kali mau nanjak lewat Tanjakan Kebo, di sininya pelan-pelan aja, teman-teman, karena masih banyak tanjakan. Jadi nggak perlu dipaksa di sini. Jalan aja. Lagi sama Kak Astrid dan Pak Tim. Lumayan ini persiapan. Jadi Kak Astrid nih lagi persiapan audak. Mau coba audak 200 katanya. Kalau 100 nggak kerasa, iyain aja. Wow. Udah persiapan tuh lampu depan belakang ya kan, biar nggak aneh. Supaya bisa sambil ini cari kodok. Audak. Persiapan audak ini. Oke. Sudah di Rainbow Hills. Berhenti dulu. Galak banget mukanya. Lanjut ya. Lanjut atau berhenti dulu? Lanjutlah. Berhentinya di bundaran sana, satu lagi. Stop dulu ya. Hah? Stop sekali ya. Oh iya. Boleh. As. Oke. Kita akan nanjak sampai bundaran nih. Yo, terus, push dikit-dikit. Plus,
Ya, pelan. Sambil recovery, pelan. Aus. Jangan berhenti ya. Janganlah, masa berhenti. Udah kuat. Oke, teman-teman gue sar di ujung jalan. Kayak boyos. Ada bundaran. Solid. Udah enggak berhenti. Biasanya berhenti. Sekarang udah enggak berhenti. Tambah lagi. Kalau Indomie saya mau tambah lagi. Kalau di pusat. Ya, ngelup dulu. 20 lup. Minum. Oke, kita mau turun nih, teman-teman gue sar. Ini turunannya lumayan curam ini. Hati-hati. Yang penting rem belakang yang utama, teman-teman gue sar. Polisi tidur lagi. Bang, teman-teman gue sar, kita udah di Pelangi Park. Ini awal dari tanjakan kebo. Jadi patokannya di sini, teman-teman. Ada 2 atau 3 polisi tidur. So, bisa nggak ya tanpa berhenti? Hai, bisa ya harusnya Pak Tim ya. Kok kayak ragu-ragu gitu sih. Tanjakannya itu, teman-teman. Wow. Oh, bagus ya. Nggak rugi ya. Rallis. Tanjakannya. Terus tarik.
Kenapa? Terus? Berat ya? Hah? Enggak lah. Pelan. 6 aja 6. Terus. Solid nih, gak berhenti nih. Kalem, kalem. Kiri ya. Aduh. Nah. Hah? Nanti. Hah? Yakin? Nyesel anda? Yakin, yakin. Enggak nyesel? Berat ya? Udah, diam. Yo. Kiri aja. Hati-hati. Mantap. Lurusin dulu. Arah baliknya nih, teman-teman gue, Sar. Kita mau arah balik ke Rainbow Hill. Nanjak nih. Sebelahnya lapangan golf. Pelan aja. Solid. Terus. Dikit lagi. Aduh. Botol. Lucu amat sih di situ. Gantilah raknya itu. Apa? Rak botol itu, rak bidon. Iya. Iya. Oh. Okay. Kirain ke kebo sekali muter. Hah? Kirain ke tanjakan kebo sekali muter. Kebonya sih. Kebonya anak banget. Tanjakan kebo dua kali. Sekali lagi ya. Iya kan? Saya lagi tanya kan kok, Bu. Delay dikit dong. Iya. Ngelup ya. Ngelup tanjakan ke bos sih, solid sih. Soalnya tadi stop. Jadi harus ngulang lagi.
Oke, teman-teman Gebeser, kita udah di jalan yang menuju KM0. Kita ke kanan, Curug Cikoneng. Pentul kiri, kita ke kanan. Yo, kosong. Kosong, kosong. Kita ada di tanjakan apa ini namanya? Tanjakan batu ya. Oh, ini kambing nih. Ini ada kambing tuh. Tuh kan. Terus kita ada di batu. Fotografer udah bubar belum ya? Belum ya? Kita pasti di gunung Sentul. Iya. Benar. Dari beberapa angle. Depan, Pak. Foto, Pak. Ada ya? Ada biasanya. Tapi udah terang gini. Enggak tahu juga. Ada ya? Foto, foto. Pagi. Pagi. Sehat, sehat, Bang Adi. Sehat. Aman. Aman, aman. Kita udah di KM0 lagi. Kita mau turun ke Bojongkoneng. Naik lagi. Enggak ya? Di stop setengah jam lagi dong, pas angin. Aduh. Jangan dong. Next kita akan Bagol RA. Ya, boleh lah. Bagol RA, RA, terus Bagol lagi. Payopi gitu loh. Solid kan? Bagol RA, Bagol kan? Iya. Iya. Payopi memang paling solid. Hah? Lagi ngebayangin ya? Lagi gue-gue. Payopi. Luar biasa kan, salut kan, semangat ya luar biasa. Kalau loh. Saya udah hampir patah semangat, saya selalu ingat Pak Yogi. Iya ya, 60, panutan. 63, Bagol, RA Bagol. Tapi semangatnya luar biasa. Umur 17 ya. Semangatnya umur 17, tuh lihat, red. Oke teman-teman gue sir, kita udah di Richie. Kita mau ngopi-ngopi terus pulang kali ya, nggak ke Bojongkoneng ya, nggak jadi ya. Punten. Sepi kan. Ya.